Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir ini termasuk di antara zikir yang dianjurkan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Kita mulai dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu kita akan berzikir dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kita tutup zikirnya dengan istighfar. Seluruh zikir ini hanya kita manfaatkan waktu dalam 5 menit. Mari kita bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanda menunjukkan orang itu adalah orang yang beriman, salah satunya mereka senang memakmurkan masjid-masjid Allah. Mereka senang mendengarkan dan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Berkumpulnya kita di tempat yang mulia dan penuh berkah ini, kalaulah tidak ada iman, maka kita lebih senang ada di lapau-lapau, lebih senang ada di warung-warung, lebih senang berkumpul dengan teman-teman, nonton televisi, menghabiskan kegiatan bersama keluarga dan sebagainya. Tapi walaupun terlambat, ternyata larut malam tetap kita nanti agar acara ini bisa kita ikuti bersama-sama. Masya Allah, ujian dan syukur kita alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis sahih Imam Muslim, hai Muhammad, kapankah kiamat akan terjadi? Di mana-mana engkau sampaikan kepada manusia-manusia yang banyak, sudah dekat kiamat, sudah dekat kiamat. Hari ini kami ingin dapatkan tanggal yang pasti, bulan yang pasti, tahun yang pasti, kapan kiamat akan terjadi. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, untuk pertanyaan yang ini ente lebih tahu daripada ane. Saya tidak tahu kapan tepatnya kiamat terjadi, tapi ente adalah utusan Allah, malaikat Jibril, ente lebih tahu. Lalu dia bertanya lagi, kalau begitu hai Muhammad, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku, ceritakan kepada kami tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Nabi bersabda, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget. Saya bisa jawab. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna
fil bunyan. Jika engkau sudah mendekati atau jika engkau menemui suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere, miskin-miskin, mereka hanya penggembala-penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak memakai alas kaki, tak ada sandal, tidak ada sepatu, bertelanjang dada. Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, mereka berkuasa dan mereka berlomba-lomba, mereka berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kau temukan, awas. Jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki dan bertelanjang dada, lalu tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud itu?" Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat hadis ini dengan fakta yang hari ini kita temukan. Dulu Arab namanya masih satu, Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab ini miskin. Betul? Gurun Sahara yang luas, tandus, negeri yang gersang dan panas. Tidak ada satupun yang diharap untuk masa depan yang gemilang. Tapi Bapak, Ibu, setelah minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Dan mereka mendirikan negara masing-masing sendiri-sendiri menjadi 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Yaman. Lihat, masing-masing negara ini, apa yang mereka buat di kota-kota besar mereka? Nggak usah jauh-jauh dulu, kita start dari negeri yang paling sakral di hati kita semua, Makkah. Kerajaan Arab Saudi membangun di sekitar Masjidil Haram gedung-gedung, bangunan-bangunan yang mengalahkan bukit-bukit yang ada dengan kemewahan dan biaya yang luar biasa. Betul? Ini lihat. Yang kedua, Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, dan yang dibangun di sekitar Masjid Nabawi, hotel-hotel, gedung-gedung tinggi, pencakar langit mewah-mewah. Lihat Riyadh. Riyadh di masa Pangeran Salman naik menjadi gubernur, disulap menjadi negeri metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit yang menakjubkan. Silakan saksikan Jeddah sebagai persimpangan Timur Tengah dan pusat perdagangan Timur Tengah. Hari ini Jeddah menakjubkan. Silakan ke tetangganya Kuwait, Pak. Ibu kota Kuwait, Bapak akan lupa, Ibu akan tidak lagi menyadari kalau seandainya kita sedang ada di negeri Arab, saking majunya, mewahnya ibu kota Kuwait hari ini. Silakan datanglah ke Abu Dhabi. Kata orang, dianggap belum sah atau belum pernah ke Arab kalau belum pernah masuk ke Abu Dhabi. Siapa yang tidak tahu dengan kemewahan, kecanggihan dan hebatnya pembangunan gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit hari ini di Abu Dhabi? La haula wala quwwata illa billah. Dubai. Belum ada sampai hari ini
di dunia, satu kota besar pun yang mampu mengalahkan gedung-gedung tinggi yang ada di Dubai. Rekor gedung tertinggi nomor satu di dunia hari ini bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di mana-mana, di Dubai. Gedung yang tertinggi di dunia nomor satu saat ini di Dubai namanya adalah Burj Khalifa. Tingginya 828 meter. Apakah perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi ini sudah berakhir di negeri Arab? Tidak. Saat ini Bapak, Ibu, sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi yang akan mengalahkan gedung nomor satu dunia yang ada di Dubai. Di mana? Di tepi Laut Merah, di kota Jeddah, yang dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Biaya pembangunan menghabiskan lebih dari 124 triliun rupiah uang kita. Berapa ketinggian gedung yang direncanakan? Ketinggian gedung yang direncanakan, kalau yang di Dubai 828 meter, maka yang di Jeddah sekarang sudah masuk tahun ke-7, Bapak. Insya Allah diperkirakan 2018 selesai. Berapa perkiraan yang ditinggikan, yang akan dibangun? 1,2 kilometer. Nama gedung itu adalah Kingdom Tower. Hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah, ini akhir zaman. Negeri Arab dulu miskin, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Rasulullah bersabda, jika zaman itu sudah engkau temukan, awas, itu pertanda jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, membuktikan bahwa kita sudah di akhir zaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umat sejak aku diutus sampai umat Islam Allah habiskan di muka bumi ini serentak. Subhanallah. Akankah kita dihabiskan oleh Allah serentak? Naam. Kenapa? Karena Allah tak izinkan umat Islam menyaksikan kejadian kiamat, kehancuran alam semesta. Allah wafatkan dulu orang-orang Islam, orang-orang beriman serentak, sehingga yang tersisa hanya orang kafir yang hidup satu atau dua generasi setelah orang Islam Allah wafatkan serentak di muka bumi ini. Yang tersisa hanya orang kafir satu atau dua generasi setelah itu, barulah kiamat besar terjadi, kehancuran alam semesta. Maknanya Bapak Ibu, kita semua alhamdulillah tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kenapa? Karena kita Allah wafatkan terlebih dahulu dalam keadaan masih ada iman di dada ini. Allah wafatkan kita, alhamdulillah. Nah, Nabi mengatakan, sejak aku diutus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan hadis ini sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Sejak aku diutus sampai umat ini serentak Allah wafatkan di muka bumi, kalian semua, kata Rasulullah, akan menjalani 5 fase sejarah. Bila fase pertama berakhir, kalian langsung masuk fase kedua. Habis, masuk fase ketiga. Habis, masuk fase keempat. Habis, barulah fase terakhir, fase kelima. Dan fase kelima ini enggak pakai lama, tidak 1000 tahun, tidak 100 tahun, bahkan tidak sampai 10 tahun. Fase kelima. Apa itu fase pertama? Nabi menyebutkan fase kenabian, di mana umat ini langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase pertama ini Bapak Ibu udah habis apa belum? Sudah. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir dari fase yang pertama. Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyyin khilafah alam
tajin nubuwah 30 aman, selama 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib 29 tahun setengah, 6 bulan sisanya sehingga genap 30 tahun dilanjutkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Selesai 30 tahun, fase kedua juga habis. Dilanjutkan fase ketiga. Fase ketiga mulkan abad. Umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini paling lama, 1227 tahun. Paling lama, 1227 tahun. Di dalamnya ada tiga dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga ini sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan juga sudah berakhir. Kapan? Tepatnya runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga telah selesai. Umat Islam tidak ada lagi khilafah Islamiyahnya. Umat Islam tidak lagi dipimpin oleh seorang khalifah pun. Kita masuk pada fase keempat, fase kegelapan, fase yang paling berat bagi umat Islam, bagi Islam, yaitu fase keempat. Inilah fase kita sekarang. Disebut Rasulullah dengan mulkan jabariyah, fase kediktatoran. Khilafah Islamiyah pada fase keempat ini tidak ada. Fase ini akankah berlangsung lama? Tidak. Kenapa tidak? Kita akan dengarkan bagaimana hadis-hadis Nabi serta para pakar dan para alim ulama, ahli-ahli peneliti politik dan sosial dunia akan memberikan persaksian bahwa fase kelima sudah dekat, fase keempat hampir habis. Fase keempat ini Pak Bu, ciri khasnya, kalau boleh saya minta izin Bapak Bati, pada yang lainnya, boleh enggak saya bergerak di depan? Ceramah di mana-mana, bahkan ketika syuting di televisi pun biasanya selalu mondar-mandir. Izin ya Bu ya? Kami izin kepada guru-guru kita yang mulia. Oh, subhanallah. Bisa? Baik. Seperti dapat angin. Sampai di mana tadi Pak? Fase keempat. Kita sedang di fase keempat. Nabi mengatakan pada fase keempat ini umat Islam jadi pecundang. Benar enggak? Umat Islam bulan-bulanan, Islam diserang habis-habisan. Orang yang berislam di fase keempat berat. Orang yang memegang erat-erat Islam di fase keempat seperti menggenggam batu bara yang menyala. Kalqabit al-jumar, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Bila ia istiqamah dengan Islamnya, semakin dia akrab dengan Quran, semakin dia akrab dengan sunnah, semakin berat tantangan dalam kehidupan yang harus dihadapinya. Menghadapi cibiran, menghadapi intimidasi, dikucilkan, diisolasi, kemudian juga diserang, diperangi seperti yang terjadi hari ini di berbagai negara di Timur Tengah, dan sekarang akan merembes sampai ke Indonesia dan akan merata ke seluruh dunia. Ini fase keempat Pak. Fase keempat ini berat menjadi seorang muslim. Tapi apa sabda Rasulullah? Orang yang mampu mengamalkan Islam secara baik, secara benar pada fase keempat, nilai pahalanya 50 rajulan minkum, nilai pahalanya 50 orang sahabat. Subhanallah, nilai pahalanya 50 orang para sahabat. Kayak merasa enggak nyaman apa gitu, masa iya begitu hebatnya mereka yang hidup di akhir zaman. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, 50 rajulan minna aminhum, 50 orang kami atau 50 orang sahabat mereka? Jawaban Rasulullah, bal minkum, 50 orang kalian, hai para sahabat, 50 orang sahabat. Ini kualitas orang yang mampu memegang erat Islam di akhir zaman ini. Nilainya, nilai pahalanya ya, nilai pahalanya 50 orang
sahabat yang mampu mengamalkan amalan yang sama. Taib. Fase keempat ini pasti berakhir. Tapi pada fase keempat tolong ditandakan. Fase keempat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang akan dihadapi oleh manusia, bukan hanya umat Islam saja, tapi seluruh manusia, hari demi harinya dalam segi apa saja bukan makin baik, tapi makin berat, makin parah dalam segi apa saja. La yati ala nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Hadis ini sahih Imam Muslim. Tidak akan datang nanti pada satu zaman untuk umatku, melainkan orang yang hidup pada zaman itu, kata Rasulullah, akan menghadapi hari-harinya lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari yang akan datang lebih buruk daripada hari ini. Sampai kapan? Hatta talqau rabbakum. Sampai umat ini, sampai umat Nabi Muhammad ini Allah wafatkan serentak. Berarti pada fase keempat ke depan, Pak, keadaan lo ya bukan makin lebih baik. Di segi ekonomi, keadaan ekonomi dunia makin ke depan makin hancur. Bapak, coba saya tanya, negara mana yang lagi kuat sekarang menurut Bapak? Cina atau Amerika? Eropa? Sebut negara mana yang sekarang ini lagi kuat ekonominya? Tidak ada. Coba Bapak dengarkan, Bapak persaksikan 2018 ke depan, pakar-pakar ekonomi dunia mengatakan akan terjadi krisis moneter paling parah dalam sejarah kehidupan manusia 2018. Negara-negara akan ambruk, perekonomian dunia akan hancur. Negara yang mungkin mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas yang cukup banyak pada saat itu. Ini rahasia kenapa Cina pada hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas, Pak. Kenapa Amerika hari ini gila-gilaan membeli emas, mengumpul emas, merampok emas. Ini rahasia kaum muslimin. Subhanallah, Nabi berkata, nanti kalian semua di akhir zaman akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar itu emas apa bukan? Dirham itu perak, Bapak Ibu. Kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Mata uang kalian akan kembali kepada emas dan perak. Dan kata Rasulullah SAW, uang-uang kertas kalian pada saat itu akan seperti daun-daun kuning yang berguguran dari batang pohon, lalu dipermainkan oleh anak-anak kalian di pinggiran jalan. Tidak ada harganya. Kalian akan kembali kepada dinar dan dirham, kepada emas dan perak. Subhanallah, solusi yang terbaik di akhir zaman ini di segi ekonomi adalah persiapkan kembali mata uang kita atau harta kita tidak berbentuk tabungan uang kertas tetapi berbentuk emas. Dan ini sudah dekat. Baik. Di segi sosial, di segi moral, di segi mental, coba lihat Bapak Ibu, makin kesini makin parah enggak generasi kita akhlaknya, Pak? Hah? Pendidikan anak-anak kita, Bu, makin parah tidak, Pak? Anak SD aja sekarang udah ngerti dengan sabu-sabu, ngerti dengan narkoba, bahkan ngerti dengan seks. La ilaha illallah. Parah, Pak, moral, mental. Tamatan SD sudah pandai berzina. Tamatan SMP, bahkan masih usia SMP, sudah menjajakan diri pelacur online. Dan mau jadi apa anak-anak kita, bangsa kita? Dan itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia makin bobrok karena pengaruh internet yang tak terbendung, karena pengaruh media-media mainstream yang semakin tidak dapat dikontrol. La ilaha illallah, racun-racun dajjal sekarang ini menghancurkan generasi kita. Baik kaum muslimin, di segi pendidikan, makin baik sekarang pendidikan atau makin bobrok, Pak? Bapak Ibu nilai sendiri. Di segi politik, bukan hanya di Indonesia saya katakan, tapi mendunia. Di segi politik, makin hari makin berat. Di mana-mana kacau, ribut. Baru saja Donald Trump dinobatkan menjadi Presiden Amerika Serikat yang keberapa?
dalam pidatonya resmi dia mengatakan akan memerangi Islam. Seperti apa ke depan nasib bangsa ini, nasib umat ini, kita lihat bukan makin baik. Maaf Bapak Ibu, bukan akan nakutin Bapak Ibu, tetapi harus disampaikan dalam hal apa saja, termasuk kondisi alam. Bencana demi bencana akan semakin padat, gempa demi gempa, bencana banjir, bencana ini dan itu segala macamnya, bencana-bencana alam makin dahsyat ke depan. Sungguh demi Allah, akan banyak korban di mana-mana, peperangan, eskalasi peperangan di mana-mana meningkat tajam. Dan Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura, Thailand dan sebagainya akan terkena wabah perang dan akan terjadi perang global seluruh dunia. Kata Rasulullah menjelang Al-Mahdi keluar, kalian di muka bumi penuh dengan peperangan. Sebentar lagi, kalaulah kita punya waktu yang cukup. Saya itu suka nulis di papan tulis, Pak, daripada saya pakai slide. Ya, insyaallah ta'ala pada tanggal 11 dan 12 diangkat oleh majelis ulama kita kerjasama dengan pengurus Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Seminar akhir zaman 11-12, 6 season, berarti ini full. Harusnya begitu, Pak. Kalau hanya menyampaikan tabligh akbar paling hanya 2 jam. Sanggup 2 jam, Pak? Sanggup 2 jam, Bu? Itu pun baru mukadimah. Kalau sanggup 2 jam, baru mukadimah. Di Melbourne, baru saja kami pulang dari Melbourne, 2 hari di gedung yang mewah. Pesertanya, Masya Allah, orang-orang elit, orang yang berkelas, dengarkan uraian kami tentang akhir zaman 2 hari. Di Malaysia sudah sering. Bahkan kemarin langsung Mufti Selangor yang membuka acara seminar akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, insyaallah di Los Angeles 2 minggu mereka minta jadwal kita, Pak, ya, untuk menguraikan akhir zaman ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi kalau saya diminta sini nyampaikan 2 jam, menurut saya itu baru mukat. Janji ya, insyaallah kita akan sampai jam 12. Kok lemes? Janji sampai jam 12, angkat tangan yang mau sampai jam 12. Subhanallah, besok Ustaz ada jalan subuh, Ustaz. Baik, kalau begitu saya akan selesaikan di mana penghujung kajian kita menurut saya selesai. Sampai jam 1 kira-kira ya, nak? Sampai jam 1, sanggup? Saya enggak sanggup. Dari pukul 4 kami tadi berangkat meninggalkan kota Payakumbuh. Sampai ke bandara sudah 10 menit kami ditinggalkan pesawat. Padahal pihak pesawat walaupun 5 menit menjelang pesawat bergerak kami masih izinkan untuk naik. Tapi sudah telat. Baik kaum muslimin, dengan segala upaya kita beli tiket cepat untuk bisa sampai kemari. Telat lagi berangkat terbangnya. Sampai di Medan, telat lagi. 1 jam loh telatnya. Sampai di Medan, 1 jam lagi telatnya. Subhanallah. Tadi bapak yang membawa kita, bapak apa namanya? Bapak Mukhtar, Masya Allah. Dia tidak ngebut, tetapi kecepatannya di atas 100. Perasaan gak ngebut, Pak. Itu tanda beliau membawa dengan sangat hati-hati. Istri saya terkenal pemabuk. Ini ada bidadari saya di sini. Terkenal pusing kalau jalannya sudah seperti ini. Mabuk sayang, enggak katanya. Enak sekali perjalanan ini. Maaf kaum muslimin, telat juga. Tapi udah 3 jam, Masya Allah. Kata Ustaz Zainal, seumur hidup dari Banda Aceh kemari 3 jam baru sekarang katanya. Subhanallah, jadi ada perjuangan kemari, Bapak. Ada keindahan sendiri dan saya menikah di Meulaboh. Sama istri saya Afrina Melisa, lahir anak pertama kami di Meulaboh dulu. Waktu itu saya kerja di sebuah perusahaan asing di Jakarta. Jadi bolak-balik. Ada bunda saya yang tercinta, ibunda mertua saya. Ayahanda istri saya adalah Bapak Haji Firdaus. Beliau adalah ketua atau kepala pelabuhan dulu yang sudah almarhum meninggal dunia di sini. Baik, kita lanjutkan kaum muslimin.
karena gak ada hubungannya cerita saya tentang keluarga ini dengan akhir zaman. Cuman memperkenalkan pada bapak ibu semua, saya sedikit banyaknya ada hubungan dengan Meulabohh. Kata bapak BLT Bupati kita tadi, bisa jadi ini isyarat tiap tahun nanti Ustaz Zul harus pulang kampung. Masya Allah. Baik bapak ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan. Sampai di mana kita tadi pak? Coba saya mau ngetes nih. Sampai di mana kita? Kecepatan 120, bukan itu. Materi kita. Kita sampai di mana? Perang. Fase keempat nih, fase perang. Saya bacakan sebuah hadis. Hadis ini lagi-lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan juga dari Abu Daud. Sekali lagi menurut Syekh Ahmad Syakir, ini juga hadisnya sahih. Kata Rasulullah, kamu diawali dengan zaman kenabian, dan itu adalah rahmat, Nabi Muhammad maksudnya. Setelah itu kamu dilanjutkan oleh kekhalifahan, itu juga rahmat. Setelah itu kamu dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan, itu juga adalah rahmat. Setelah itu oleh emirat, itu juga rahmat. Thumma yatakadamuna alaihi takadubal humur fa'alaikum bil jihad. Setelah itu kamu akan masuk era demokrasi. Kalian akan berlomba-lomba memperebutkan jabatan, betul? Kalian berlomba-lomba memperebutkan jabatan. Seperti berlomba-lombanya kuda-kuda jantan yang lapar memperebutkan makanan. Pada masa itu kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad. Pada masa yang seperti itu, kalian semua siap-siap. Itu adalah masa perang. Itu adalah masa-masa jihad. Kaum muslimin, saya dan bapak ibu pasti kami seleranya sama, benci perang. Betul tidak? Ada yang hobi perang di sini? Kalau ada yang hobi perang, kita masukkan ke rumah sakit jiwa. Nggak ada yang suka perang, Pak. Tapi Allah takdirkan fase keempat adalah fase perang. Allah takdirkan. Mau enggak mau, siap enggak siap, suka enggak suka, Allah mentakdirkan umat ini menuju fase kelima. Dan fase kelima hanya akan didapatkan dengan kuwah. Kuwah dengan kekuatan. Wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, ini fase keempat. Fase keempat juga pasti berakhir. Kita akan masuk pada fase kelima. Fase kelima Allah janjikan di Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Catat. Yang punya catatan, catat. Fase kelima Allah janjikan di Al-Quran surat An-Nur ayat? Ayat? 55. Bumi kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Subhanallah. Lihat janji Allah surat 24, surat An-Nur ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ada Allah alladzina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik faulaika humul fasiqun. Artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang senantiasa beramal saleh, mereka pasti akan kembali memimpin seluruh dunia. Mereka akan kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah Islamiyah, inilah fase kelima. Allah janjikan dalam Al-Quran, spesial ini janji. Hebat ini janji Allah. Di dalam hadis ini pun Nabi menyebutkan fase kelima adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Tahukah bapak ibu, kapankah fase kelima ini akan terwujud? Bapak dengar informasinya? Saya sampaikan sedikit bocorannya. Silakan buka New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. Kita dengarkan pernyataan CIA. Siapa itu pak? Bu, siapa CIA bu? Yang jual londel-londel. CIA adalah intelijen Amerika Serikat. Apa kata mereka di New York Times?
Khilafah Islamiyah pada akhirnya nanti akan kembali menggenggam seluruh dunia. Bumi ini, dunia ini ke depan akan kembali dipimpin oleh Khilafah Islamiyah. Dan tidak tanggung-tanggung CIA berani menyebutkan tahun. Menurut mereka tahun 2020 star Khilafah Islamiyah kembali mulai memimpin dunia. Allahu Akbar. Jikalah benar apa yang mereka katakan, Bapak bahagia enggak? Bahagia tidak Islam kembali memimpin dunia? Yang mengatakan ini ulama atau CIA? Siapa CIA? Kafir-kafir Amerika, intelijen Amerika Serikat, mereka menyatakan pernyataan yang spektakuler. 2020 Khilafah Islamnya akan kembali memegang dunia. Subhanallah. KGB Rusia, intelijen Rusia mengeluarkan pernyataan yang agak mirip, cuma beda tahun tipis. Apa menurut KGB Rusia? Jaya-jayanya dan harum-harumnya Khilafah Islamiyah ke depan untuk kembali menggenggam dan memimpin seluruh dunia adalah pada tahun 2025. Ini menurut KGB Rusia. Oke, satu CIA Amerika, satu KGB Rusia, sama-sama di New York Times. 2020 menurut versi Amerika, 2025 menurut versi Rusia. Artinya dekat. Ustaz, bukankah kami dan kita tidak diperintahkan percaya dengan ramalan, apalagi yang ngomong orang kafir? Ya, saya sepakat, saya setuju. Kita tidak wajib dan bahkan tidak boleh percaya, beriman dengan ramalan orang kafir. Betul? Tapi apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 55 mutlak wajib diimani. Kapan? Allahu a'lam. Dalam hadis yang barusan yang 5 fase, ternyata fase ke-5 khilafah akan kembali memimpin dunia. Ini janji Rasulullah dan Rasul tidak pernah bicara dari hawa nafsunya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang di fase ke-4 dan ini kayak-kayaknya sudah mendekati penghujung. Mungkin banyak yang mau bertanya, Ustaz, bagaimana cara Khilafah Islam akan tegak sementara kondisi sekarang umat Islam jadi pecundang, umat Islam jadi bulan-bulanan, kok bisa-bisanya Khilafah tegak? Allah punya cara. Allah punya cara. Kalaulah waktu kita cukup, sekali lagi saya akan sampaikan beberapa cara Allah, dan bagi Allah itu gampang. Kun Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Gampang. Di depan Laut Merah, di belakang Firaun dan bala tentaranya, Musa dan Bani Israel dan lemes, mau kemana? Ternyata belah laut, menyeberang. Firaun tenggelam, mampus Firaun, habis segala kekuatan Firaun. Musa memegang dan mengambil alih kendali kekuasaan. Sebentar aja bagi Allah kan? Bagi Allah gampang kaum muslimin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah mencabut kekuasaan dari orang yang Allah kehendaki. Allah berikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki hanya dengan kun fayakun. Korun sedang di puncak-puncak kayanya, ditenggelamkan oleh Allah, habis ludes des des des. Baik kaum muslimin, fase ke-5 udah dekat. Sekarang pertanyaan kita, berapakah jarak antara Nabi diutus dalam usia beliau 40 tahun sebagai Nabi dan Rasul sampai kepada fase ke-5 habis? Fase ke-5 enggak lama loh Bapak. Rasul mengatakan 7, 8 atau 9 tahun saja. Subhanallah. Jadi ketika Khilafah Islamiyah nanti tegak kembali, enggak pakai ribuan tahun, tidak pakai ratusan tahun atau mungkin puluhan tahun, hanya 7, 8 atau 9 tahun habis fase ke-5. Lalu pada kemana umat Islam dalam fase ke-5 itu Allah habiskan? Allah wafatkan serentak dalam kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Karena Nabi mengatakan akan ada 10 tanda besar kiamat. Kalau satu tanda besar kiamat sudah muncul, maka tanda yang kedua menyusul dengan cepat. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan umat Islam
Islam hanya akan menyaksikan sampai 7 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang ke-8 kita tidak akan menyaksikan. Yang ke-9 kita tidak lagi menyaksikan. Yang ke-10 apalagi kita tidak menyaksikan. Limada, kenapa? Karena Allah dah wafatkan dulu kita dalam tanda besar kiamat yang ke-7. Apa dia tanda besar kiamat yang ke-7? Angin lembut bertiup dari negeri timur, kata Rasulullah. Di riwayat yang lain, dari Yaman. Angin lembut ini sejuk, baunya berbau misik atau bau kesturi. Angin lembut ini membungkus seluruh dunia. Di mana saja ada orang yang beriman kepada Allah, walau imannya hanya seujung kuku, dia ada di gua, angin itu akan masuk ke dalam gua. Dia ada di pulau, angin itu akan sampai ke pulau. Dia ada di gurun Sahara, angin itu akan sampai ke gurun Sahara. Dimanapun ada umat Nabi, ada orang Islam, ada orang beriman di muka bumi ini, angin lembut itu akan sampai ke sana. Saat orang itu disentuh oleh angin lembut ini, terhirup olehnya angin yang sejuk dan wangi ini, langsung di tempat dia meninggal dunia, serentak satu muka bumi orang Islam Allah wafatkan. Pertanyaan kita, kapankah itu? Mari saya jawab dengan jawaban berikut ini yang mungkin membuat Bapak akan bergetar, mungkin membuat Bapak menggigil. Kalau kata orang Padang, yubanako ladake banako. Benarkah sudah begini dekatnya? Yuk, jarak antara Nabi diutus sampai wafatnya seluruh umat Islam di muka bumi ini serentak, Nabi menyebutkan dalam istilah para ulama dengan sebutan umur umat Islam. Umur umat Islam, Bapak, Ibu, hanya saja perlu kami tegaskan dari awal, dalil untuk yang ketiga ini, yaitu tentang batas antara Rasulullah sampai wafatnya serentak umat Islam di muka bumi, belum kiamat ya, wafatnya umat Islam serentak di muka bumi, dalilnya dari jalur hadis Abu Daud. Hadis ini terbagi kepada dua klasifikasi. Yang pertama dhaif, bahkan dhaif jiddan. Yang kedua, saking banyak turuknya dhaif-dhaif ini, naik kepada hasan li ghairih. Mari saya sebutkan yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dhaif. Kalau hadis dhaif, adabnya tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Yang kedua, adabnya hadis dhaif, dia tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujjah. Yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai pembahasan usul halal, haram, sah, batal, tidak boleh. Yang keempat, hadis dhaif apabila dia tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya, hasan dan sahih, maka dia masih bisa dipakai untuk targhib dan tarhib serta fadailul a'mal. Yang kelima, adab menggunakan hadis dhaif, dia tetap dianggap sebagai sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau ada ulama bicara bla 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 bla, lalu ada Rasulullah bicara, walaupun status hadisnya dhaif, tetap perkataan dan pembicaraan Rasulullah yang dinomorsatukan. Ya. Yang keenam, kalau hadis dhaif jadi kenyataan sesuai dengan digambarkan oleh hadis itu, hadis ini naik statusnya kepada sahih. Taib. Hadis dhaif boleh dijadikan sebagai pengetahuan, sekedar tahu, tapi tidak sebagai dibina sebagai akidah. Hadis yang pertama, kata Nabi, sejak aku diutus sampai umat ini Allah wafatkan serentak di muka bumi ini, umurnya hanyalah umur Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Umur Yahudi berarti dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Dalam sejarah hanya 2000 tahun. Lalu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, ini umur umat Nasrani, 600 tahun. Lah kata Rasulullah, umur umatku adalah umur umat Yahudi dipotong atau dikurangi dengan umur umat Nasrani. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400 tahun, hitungan hijriah. Sekarang kita hijriah ada tahun berapa, Pak? 1438. 1438 hijriah. Ustaz, ini hadis 1400-an. Sekarang kita udah lewat 1438. Kalau kata orang Padang, ambil cah.
Tunggu dulu sebentar, karena ada hadis yang kedua, masih dari Abu Daud, tetapi ini karena turuknya banyak naik kepada statusnya Hasan li ghairih. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah, sejak aku diutus sampai umatku Allah wafatkan serentak di muka bumi ini, umur mereka adalah di sisi Allah hanya satu hari saja. Satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah, Pak, kita menghitung di dunia berapa lama? 1000 tahun. Dalilnya ada? Ada. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amara minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawm kana miqdaruh alfasana. Satu hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia alfasana, 1000 tahun. Lah Nabi tadi mengatakan umur umatku di sisi Allah hanya satu hari, jadi berapa? 1000 tahun. Lalu Allah tambahkan untuk mereka setengah hari lagi, jadi berapa? 1500 tahun. Ada dua pengomongan hadis. Yang pertama mengatakan 1400, yang kedua 1500. Mana yang benar nih? Mana yang benar nih? 1400 apa 1500? Makanya para ulama berijtihad. Para ulama berijtihad seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti Imam As-Suyuti, seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau menurut informasi yang digali dari Syekh Ibnu Hajar, umur umat Nabi ini adalah antara 1400 ke 1500. Kalau beliau dengan hasil ijtihadnya mengatakan 1476 umat Islam habis. Imam Suyuti beda tipis, hanya 1 tahun bedanya. 1477 Hijriah umat Islam di muka bumi ini habis. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali lebih hati-hati, dan saya lebih setuju kepada pendapat Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah? Pokoknya umur umat Nabi Muhammad di bumi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun umat Islam sudah Allah habiskan di muka bumi ini. Subhanallah, 1438 sekarang kan? 1438. Oke, kalau kita ambil full saja 1500, sisa berapa di depan kita lagi? Sisa berapa tahun lagi? Hah? 62. 62. Baik, hitungannya hijriah ya. Hitungannya hijriah, kata bapak kita 62. Seandainya 1500, kita sekarang sudah 1438. Maknanya 62 tahun lagi tersisa umat Islam habis. Itu udah goyang lututnya, Pak. Udah goyang nih lutut. 62 tahun lah ya, biwa. Habis kita. Iyakah demikian? Sebentar, sebentar. Kenapa? Hijriah loh, Pak. Hijriah itu kan sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Sejak itu dihitung hijriah. Lah, menghitung umur umat Islam ini bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau di Mekah, belum masuk tahun hitungan. Kurangi lagi yang 62 tadi, Pak, kurangi lagi 13, jadinya berapa? Jadinya berapa? Jadinya berapa? 40. Makin dekat ya. Ayo, siapa yang menyangka hidup ini masih lama? Untuk kita loh orang Islam, siapa yang berani mengatakan masih lama? Setidak-tidaknya ada dalil. Kalau dia mengatakan masih ribuan tahun, mana dalil ente? Walaupun dalil kita memang hadisnya lemah, setidak-tidaknya ini ada rujukan, dan ini bukan dibina di atasnya akidah kita memang. Kita mendengarkan. Baik, lanjut Bapak Ibu. Semakin terang bahwa kita ini sudah di akhir zaman. Oh ya, 10 tanda besar kiamat itu, kata Rasulullah, kalau tanda yang pertama sudah muncul, yang kedua langsung menyusul, enggak pakai lama. Harazatun manzumatun fi silkin. Tanda-tanda besar kiamat baru akan terjadi kiamat kalau 10 tanda besarnya muncul.
10 tanda besar kiamat ini seperti butiran-butiran marjan, yang satu butiran itu di tengah-tengahnya ada ruangan kosong, dapat dimasukkan tali. Lalu butiran yang kedua dimasukkan lagi tali, antar satu butiran dengan butiran yang lain terhubung oleh tali ini, mirip dengan tasbih, Pak. Ya, di bagian bawahnya disimpul sehingga tertahan butiran itu tidak bisa keluar. Tapi iyuqta'usil, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar enggak? Yang kedua gimana? Menyusul. Yatsba'u ba'daha ba'da. Menyusullah butiran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Saling susul menyusul. Enggak pakai lama kaum muslimin. Tanda besar kiamat yang pertama, duha. Bumi ini diselimuti oleh kabut debu yang teramat panas lagi tebal. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Panas dan gelap. Kalian tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu sholat? Kalian kira-kira saja saat itu. Ini kira-kira sudah zuhur nih. Ini kira-kira sudah asar. Berapa hari malamannya? 40 hari. Dan duhan itu bukan hanya untuk di Aceh, bukan hanya untuk di Sumatera, bukan hanya untuk Indonesia, bali dunia kulluha, seluruh dunia mengalami duhan 40 hari 40 malam. Setelah duhan paling lama setelah itu 3 tahun kemudian menyusul tanda yang kedua, dajjal lepas. Ada yang belum tahu tentang dajjal? Ada yang belum tahu tentang dajjal? Dajjal, pernah dengar nama Dajjal? Ada. Tapi ada yang tahu tentang Dajjal? Yang enggak tahu tolong angkat tangan. Yang enggak tahu tolong angkat tangan, jangan malu. Yang angkat tangan jujur berarti itu orangnya masuk surga insyaallah. Yang enggak tahu tentang Dajjal angkat tangan. Udah banyak yang jujur muncul. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu biar saya jelasin. Yang enggak tahu angkat tangan. Yang enggak tahu angkat tangan cepat, Pak. Yang enggak tahu tentang Dajjal. Udah ya, saya tahu nih semuanya. Bapak Ibu rata-rata adalah para pemalu. Kan ada dalilnya Ustaz, al-haya'u minal iman. Malu itu kan setengah dari iman. Jadi kami enggak ngangkat karena kami orang beriman. Iya. Oke, baik. Dajjal kata Rasulullah, manusia seperti kalian. Awas. Dajjal adalah manusia seperti kalian. Satu orang, dia laki-laki. Dia lebih pendek badannya dari kalian. Beda dengan pernyataan yang selama ini kita dengar ya. Waktu saya di Sydney, ada seorang ustaz ditanya di televisi. Acara live, Pak. Ditanya oleh jemaahnya, "Ustaz, seperti apa Dajjal itu?" Jawabannya, Pak, membuat hati saya miris, sedih. Apa yang dia jawab? Dajjal itu adalah manusia yang sangat besar, tinggi. Saking tingginya, kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya sampai semata kaki dalam laut itu. Kalau dia melangkah, 2-3 negara bisa dilangkahi dengan satu kali langkahnya. Kalau dia bicara di timur, yang di barat bisa mendengarkan suaranya. Kalau dia kencing di satu kota, banjir kota itu. Waduh, saya dengarkan tuh ceramah deh, mandi, buti, onangan. Sedih saya dengarnya, Pak. Lalu yang benar gimana tuh? Rasulullah yang benar. Rasulullah yang mengatakan, Dajjal itu seorang lelaki. Dia anak keturunan Adam. Lebih pendek dari kalian fisiknya. Tubuhnya gompal, full daging. Bahu kanan dengan bahu kirinya berjarak jauh. Dadanya lebar, full daging. Dan rambutnya kribo, kulitnya berwarna putih pucat seperti mayat, ada bercak-bercak merahnya, kan jelas, Pak. Jangan diartikan macam-macam. Dia akan muncul dengan beberapa tanda kemampuannya ketika muncul. Inilah fitnah yang terbesar. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah, fitnah akbar minad dajjal. Sejak bumi Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan, sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih berat buat manusia melebihi fitnah Dajjal.
Kenapa? Kenapa Dajjal memiliki kemampuan yang membuat orang-orang yang tipis iman menyangka ini adalah Tuhan, dan akhirnya mereka sujud serempak di muka bumi. Kemana saja masuk Dajjal, ke kota mana saja, penduduk negeri itu akan sujud menuhankan Dajjal. Kecuali orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang amal solehnya sebelumnya banyak, merekalah yang Allah jaga. Yang lain menguap imannya. Dajjal datang membawa kemampuan yang tidak ada satupun manusia di bumi yang bisa mengalahkan kemampuannya. Seluruh dukun, seluruh ahli sihir, ahli-ahli najis satu muka bumi sujud menyembah Dajjal. Seluruh setan dari bangsa jin diperintahkan iblis layani Dajjal. Segala keperluan Dajjal lakukan. Coba Pak, satu bumi jin dan setan membantu Dajjal. Bapak mampu bayangkan kekuatan Dajjal? La haula wala quwata illa billah. Nabi haramkan umat ini, jangan pernah kalian keluar dari rumah kalian kalau kalian dengar Dajjal sudah sampai ke kota kalian. Nabi mengatakan tidak ada satupun kota di muka bumi ini yang tidak dimasuki oleh Dajjal, kecuali dua kota saja, Mekah dan Madinah. Hanya dua kota ini yang Dajjal tidak akan bisa masuki, Mekah dan Madinah. Yang lain masuk. Kemalaboh, Kemalaboh masuk. Banda Aceh apalagi, seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasuki oleh Dajjal. Nah, ya siapapun yang tinggal di desa-desa, di kampung-kampung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, akan keluar dari persembunyian mereka menuju ke titik di mana Dajjal berada di kota mereka. Saat mereka berjumpa dengan Dajjal, menguaplah iman mereka, lalu mereka sujud menyembah Dajjal. Nabi mengharamkan, hai umatku, jika kalian dengar Dajjal sampai ke kota kalian, jangan pernah keluar dari rumah kalian. Pastikan istri kalian di rumah, pastikan anak perempuan kalian di rumah, pastikan saudari-saudari kalian, mak-mak kalian di rumah. Ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, tambatkan tali itu di tiang-tiang rumah kalian, tutup rapat-rapat pintu rumah, tutup jendela-jendela yang ada, dan selama itu bacalah surat Al-Kahfi di dalam rumah. Baca surat Al-Kahfi. Kenapa? Nabi mengatakan yang paling banyak nanti menyembah Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Enggak mau kan, Bu? Enggak mau kan? Maka dari sekarang Ibu amalkan 6 perintah Rasulullah agar selamat dari Dajjal. 6 perintah Rasulullah agar selamat dari Dajjal.